Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali washabbi ajma'in amma ba'du. Selamat malam sahabat-sahabatku GNS dan selamat malam juga sahabat-sahabatku PCLN. Pembebasan guru kita dan juga teman-teman kita yang disandra oleh yang berterok arang dan dengan rekan-rekannya, sahabat-sahabat. Kita tidak sendiri ya sahabat, selain Pak Widodo dan juga Kang Hadi, kita juga sudah kedatangan santri juga, santri PCLN dari Kuningan ya sahabat-sahabat. Sebelumnya mari kita perkenalkan dulu. Perkenalkan dulu, Kang. Dari mana datang ke sini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya asal dari Kuningan, tetangganya Cirebon, perbatasan antara Cirebon dan Kuningan. Namanya siapa? Nama saya Hisni. Dari Kuningan asli. Kuningan itu kan dekat ya sama Cirebon? Dekat, saya di perbatasan. Dekat lah, nggak sampai jaman ke rumahnya Ujang Musum itu. Tuh, sama Ujang Musum. Mana? Gimana? Tahu ya? Tahu sampean? Tahu. Kan itulah kan viral. Oh gitu. Terus tujuannya datang ke sini ke Padepokan? Padepokan. Tujuannya saya satu itu ingin belajar sama Gus. Belajar ilmu hikmah ya. Belajar ilmu hikmah. Ya. Terus saya berusaha mau berangkat ternyata susah karena lagi apa PKM. Oh iya. Ya, oh, iya. Ya. Tapi saya dengar Gus lagi. Jangan lupa doakan terus dan amalkan terus doa ikhlas satu minggu sahabat. Supaya kita dijauhkan dari malam takaya sahabat. Oke sahabat, kita enggak usah lama-lama, kita langsung ke lokasi aja sahabat. Siap ya Pak. Ayo, siap ya Pak. Ini tahu
buat imersnya. Bengok wae, Mbah. Ayo, cari Ujang Pustomi. Karo libat sing kerak.
Benar. Ini cuma ada kucingnya kayak hati nih, selamat. Gimana ini, Pak? Udah masih ngikut ya? Ngamatin hari ini. Iya. Soalnya oh dukun pengikutnya aja bisa kita kalahkan ya. Kita kalahkan. Tapi yang satunya memang kuatannya besar sekali ya. Kita mundur aja dulu. Saya kan sudah merangkap jadi admin juga karena Mas sedang disandra. Saya dapat kabar. Kalau tidak salah besok kalau tidak lusa dia akan membantu membebaskan guru kita dan teman-teman kita. Siap. Alhamdulillah. Kalau memang itu ya, semoga saja sambil beliau diberi kesehatan, kelancaran dan kemudahan di perjalanan tanpa halangan apapun ya. Tapi sahabat-sahabat, gitu aja. Kita kembali ke padepokan dulu, menunggu kabar dari Sapulidi ya. Ya udah, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.